Nomor 27. Lebah banyak terdapat di kebun buah karena hewan ini membutuhkan sari bunga sebagai makanannya. Lebah dan tanaman berbunga ini hidup bersama untuk hubungan yang disebut dengan istilah ini adalah hubungan simbiosis mutualisme. Ya, jadi jawabannya A. Mutualisme terjadi hubungan saling menguntungkan. Lebah dapat apa? Dapat nektar. Bunga dapat apa? Dapat dibantu untuk melakukan penyerbukan. Nektar untuk apa? Nektar itu akan diubah menjadi madu oleh lebah.